Kali ini saya akan panen pupuk organik cair. Ini adalah GLF atau Jadam Liquid Fertilizer yang saya buat sebulan yang lalu. GLF ini terbuat dari rumput dan dedaunan, di mana nantinya akan memenuhi kebutuhan unsur hara N yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan untuk melengkapi kebutuhan unsur hara lainnya, akan saya mix dengan POC, air cucian beras plus air kelapa dan sampah pisang, di mana kandungan POC ini dapat memenuhi kebutuhan unsur hara P dan K tanaman. Harapannya dengan dimix dengan GLF daun-daunan tadi, unsur hara bisa terpenuhi dengan lengkap. Untuk penggunaan POC ini diencerkan 10 kalinya atau 1 banding 10 untuk kocor, sedangkan untuk aplikasi semprot perbandingannya 1 banding 20 hingga 40